Halo guys, selamat berjumpa dengan Juragan Balap 354. Ini hari ini kita akan coba meliput untuk grass track Trabasan dalam rangka ulang tahun Desa Herkulim yang ke-9 ya. Hari ini anak-anak Trabas dari kontrak Duri mencoba membuat acara sendiri untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun, hari jadi Desa Herkulim yang ke-9. Ini sementara anak-anak Trabas sudah siap sedia dengan motornya. Sementara di sana acara khusus untuk desa, warga masyarakat desa sudah ada. Itu Pak Kades masih dengan memberikan kata sambutan dari Bapak Kepala Desa. Setelah ini nanti akan pelepasan itu tim Trabas. Yang kami hormati Bapak Rianto, anggota DPRD kita. Yang kami hormati Bapak Camat Selatan, yang diwakili oleh Kasipindi masyarakat. Yang kami hormati Kasipindi Kecamatan Batin Selatan Trabas. Yang kami hormati Bupati Dinas Kesehatan Balai Makam serta dengan rombongan, selamat datang. Yang kami hormati seluruh RT ini Bapak dan RW dan seluruh lembaga desa, staf dan perangkat yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami banggakan Ketua BPD, Ketua Karang Taruna beserta dengan jajarannya. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK serta dengan anggota Desa Herkulim. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, bapak ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sekaligus kami hormati seluruh ibu-ibu dinas pendidikan yang ada di desa kita yang hadir pada pagi hari ini. Baik, Bapak, Ibu yang saya hormati, terlebih dulu kami mohon maaf. Perlu ini saya sampaikan. Sebenarnya memperingati hari jadi desa kita ini di awal bulan Desember. Tapi kenapa bisa terjadi pelaksanaan ini di akhir Desember? Karena ada sesuatu hal yang kita tunggu. Pertama sekali, dalam hal ini perlu kami sampaikan, dalam acara ulang tahun desa ini sebenarnya 3 acara Pak Dewan kita jadikan satu. 3 acara. Pertama, hari jadi desa. Yang kedua, peresmian SMA. Perlu Bapak Ibu tahu semua, SMA yang ada di desa kita ini yang baru berdiri berapa tahun ini, alhamdulillah sudah keluar SK dari Bapak Gubernur kita bahwasanya SMA kita sudah negeri, SMA negeri 11. Maka terlambat kita pasangan hari jadi ini. Sebenarnya dalam acara ini kita disini Bapak tempatnya ataupun bangunan kantor desa bersama anak racing sudah berkumpul di sana. Di sana tadi acara desa yang memang dipimpin oleh Bapak Kepala Desa masih memberikan kata sambutan. Ini bersama anak racing kontrak klub untuk Trabas Riau sudah berkumpul. Mungkin masih ada briefing dari ketua kontrak.
untuk pendamaian dari Dorpres. Dan saya akan basi kulit. Jangan heran nanti kalau saya kotor-kotor, kan bukan berarti saya hebat. Tapi saya akan guling supaya kelihatan performa bahwa kita gas lumpur. Oke, okay? Bung Narto, dari saya mungkin thank you banget kedatangannya sudah memberikan performa untuk kita air guling. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit menambahkan, kita jalurnya jalur biasa aja, santai. Karena kita sekitar isi briefing ya untuk tim Trabasnya. Memang ini karena acara dadakan, jadi kita makan siang di sini. Tidak. Jalurnya mempre. Jadi kita akan mengelilingi di Serpulin. Kita masuk di Los 9, Los 10, Los 11, masuk ke Darmali, sampai ke pembangunan yang masuk dari kendaraan kami. Jadi ada beberapa jalur SD. Kita lihat situasi dan kondisinya, kalau nggak memungkinkan kita lewat saja gitu, karena jalurnya memakai jalur masyarakat gitu. Kita aja sama-sama, yang penting ini RP untuk memakai 17, karena ini bukan terkait Trabas sebenarnya gitu kan. Dan juga terima kasih kepada masyarakat dari Sibanga, Kilo 16, dan sebagainya yang mau meramaikan, dan akan begitu juga sebaliknya nanti dari Desa Sanawo juga mengadakan, juga kita akan sama-sama meramaikan gitu lah kira-kira. Terus yang terakhir, kalau kita melewati jalur yang pemukiman, tentunya kita seperti biasa lah, standar kan ya, kita seluruh itu aja ya, penambah dari saya. Kurang lebih kita 2 jam. Dorpres ada, kan ada, belum ada yang terkesi, ada lo dari kita. Kalau bisa, sebelum asal kita udah finish, udah pada selesai acara. Oke, yelnya gaspol ya. Berbincang sedikit. Nanti kalau gimana? Dia sudah bilang apa, kita baris itu ketua baris ya? Ya oke. Motornya ini aja. Sini aja lah, sini aja. Kesana kan? Baru keluar. Nanti kan motornya nanti terjejer. Motor di sini. Motor di sini. Ya, sana aja. Motor sana aja. Jalan. Nah, muter aja, lewati aja depan ini, nggak apa-apa, gaspol aja. Ya nanti terbalik itu langsung. Kan ya permisi keluar, gaspol. Ah, untung pak, untung. Tapi gaspol, jangan tiki-tiki kayak. Kita akan doakan nanti walaupun kita doakan nanti permainan anak-anak siang. Oke, mungkin setelah kata sambutan dari Pak Kades akan nanti ikut pelepasan tim Trabasnya. Dan mungkin akan menempuh jalur kurang lebih dapat ditempuh 2 jaman. Setelah itu finish nanti tetap di sini di kantor desa Air Kulim. Oke, mungkin seluruh muspika dan bapak anggota dewan sudah akan bersiap-siap untuk pelepasan tim Trabas kita. Siap-siap, ini arah waktu ini. Ah, kemana arah ini? Arah ke sana. Sehat. Nah, itu langsung jadi kawan-kawan pak. Maksudnya wong kuat yang maju aja. Iya ya. Mas, omongan oke kira. Iya ini kalau udah gini. Iya lah. Kurang ngerti aja lah. Oke, kita siap pak. Oke, ini akan pelepasan tim Trabasnya ya. Ini ada 20 orang. Ini nanti dia melewati. Jogging track dulu baru keluar.
Cuma dua menit di depan ini jangan ada yang berani dua menit. Tare, Pak Haji yang ngomong, Pak Dewan yang apa sama ini. Ada yang kamera ada depan. Kamera itu. Ah. Oke, ini pelepasan tim Trabasnya oleh Bapak Anggota Dewan, Bapak Rianto dari PAN. Bersama ada sekitar 20 starter ya. Sun Pak, kami ada langsung mulai petuang kini lapangan. Oke, terima kasih. Itu mereka mencoba tuh berputar mereka. Masih berputar mengelilingi lapangan desa, terus menuju ke lokasi nanti.